ya, Neng? Iya, Bu. Saya pamit ya, Bu? Iya, silakan. Proses kelahiran di Indonesia sudah dilakukan di tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan. Namun tidak semua tenaga kesehatan memahami konsep pemberian IMD dan ASI eksklusif kepada bayi yang baru lahir. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan ini, ada satu hal penting yang ingin saya informasikan kepada kalian. Informasi apa ya, Pak? Sebentar. Lihat tayangan video berikut ini. Ada suatu kasus yang harus menjadi perhatian kita semua. Mengapa? Karena inilah bidang keilmuan kita. Mirisnya, kasus dalam tayangan video ini terjadi di sekitar kita. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Lihat, di seberang kampus kita telah diketahui suatu tempat yang tingkat pemberian ASI eksklusifnya sangat rendah. Kalian tahu dampaknya apa? Ya, Pak. Apabila bayi itu kekurangan atau tidak mendapatkan ASI eksklusif, maka bayi itu akan mudah kena penyakit, Pak. Oleh sebab itu, WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif harus diberikan pada bayi usia 0-6 bulan, di mana pada usia tersebut bayi belum boleh menerima makanan atau minuman apapun selain ASI, Pak. Pak, tapi yang saya lihat sekarang, kenapa kebanyakan ibu-ibu suka memberikan makanan dan minuman lain pada bayi ya, Pak? Seperti bubur dan pisang, padahal usianya masih di bawah 6 bulan. Nah, maka dari itu, inilah yang menjadi masalahnya. Tidak lain karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat ASI eksklusif. Rendahnya pemberian ASI merupakan ancaman bagi tumbuh kembang anak yang akan berpengaruh terhadap sumber daya manusia. ASI jangan hanya dilihat dari segi intervensi gizi, tetapi juga sebagai investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Akankah kalian berdiam diri melihat situasi ini? Ya. Seberapa besar harapan yang kalian ingin berikan untuk kesejahteraan bangsa ini? Bukankah kalian sekarang sedang menimba ilmu di kampus bela negara? Siapkah kalian menjadi agen perubahan dalam pemberian ASI eksklusif? Agar masalah ini dapat segera teratasi. Siapa? Baiklah. Saya menugaskan kalian untuk melakukan pembunuhan. Tentang pentingnya ASI eksklusif di desa tersebut. Nantinya, sasaran yang diutamakan yaitu calon pengantin, wanita yang telah menikah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk itu, saya akan menunjuk salah satu tim dari kalian jadi agen perubahan. Rom. Ya, Pak. Kok saya, Pak? Saya kan cowok. Rom, kamu kan di sini mahasiswa ilmu gizi. Lagi pula, ASI bukan hanya masalah perempuan saja. Tetapi kaum lelaki juga dapat memberikan dorongan dan semangat. Paham kamu, Ranti? Apa? Ranti? Siapa? Caca? Siapa? Dia? Siapa? Dan Putri? Siapa? Kalian akan menjadi bagian dari tim. Baik, Pak. Kalian berlima setelah perkuliahan ini tolong temui saya di ruangan dosen. Jadi begini, permasalahan yang timbul cukup pelik. Saya punya data bahwa rata-rata pemberian ASI eksklusif di masyarakat hanya bertahan hingga bayi berusia 3,85 bulan. Loh Pak, bukannya itu bahaya untuk pencernaan bayi di usia segitu? Kan bayi belum bisa Pak, mencerna makanan ataupun minuman selain ASI. Maka dari itu, kita harus memberikan pengetahuan. Mulai dari apa itu ASI eksklusif, manfaat serta dampaknya, hingga asupan gizi yang baik bagi si bayi ibu. Sebentar Pak, kenapa dengan asupan ibunya Pak? Kan kita sedang bicarakan ASI dan bayinya. Jelas itu ada hubungannya Romi, karena kualitas ASI juga dipengaruhi oleh asupan gizi yang diserap oleh ibunya. Kalau begitu, kita bisa mulai penyuluhannya kapan ya Pak? Tadi saya sudah berdiskusi dengan pimpinan fakultas. Beliau meminta sesegera mungkin kita merealisasikannya. Bismillah. Besok kita berangkat. Posyandu ada di sebelah mana ya? Ada di sebelah kiri jalan, Mbak. Oh iya, terima kasih Bu. Mari. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ya, Pak? Jadi begini Bu, kami dari program studi S1 Ilmu Gizi UPN Veteran Jakarta ingin membantu memecahkan permasalahan ASI eksklusif di wilayah Ibu. Ini surat izinnya Ibu. Silakan duduk Pak. Terima kasih Bu. Yuk, mari. Ya, Bu. Kebetulan sekali. Besok hari buka posyandu, jadi bapak dan adik-adik datang kembali besok pagi. Bagaimana kalau malam ini bapak dan adik-adik menginap di rumah saya? Oh baik Ibu, terima kasih atas kesediaannya. Kalau begitu kami akan melihat lingkungan sekitar wilayah dulu ya Bu. Oh silakan Pak. Yuk kita lihat ya. Tahu nih, susah makannya. Emang usia berapa bulan, Bu? Jalan 5 bulan. Oh, 5 bulan. Mohon maaf, Bu, tapi setahu kami usia seperti si Ade ini belum boleh, Bu, makan pisang. Loh, kenapa? Ini sebelah, depan, samping, di mana-mana juga begitu. Dikasih bubur, pisang, nggak kenapa-napa tuh bocah. Begini, Bu, maaf. Kebetulan kami mahasiswa ilmu gizi. Dari yang sudah kami pelajari, bayi usia 0 sampai 6 bulan itu belum boleh menerima makanan karena lambungnya masih lemah. Iya Bu, jika ibu memaksakan nanti adiknya kenapa-kenapa. Ya terus saya harus gimana? Masa anak saya nggak dikasih makan? Bu, ibu sebaiknya hanya memberikan ASI eksklusif atau hanya ASI saja sampai usianya 6 bulan. Emang nggak apa-apa dikasih ASI doang? Gak apa-apa kok Bu. Nah sebaiknya besok Bu datang aja ke Posyandu. Di sana kami akan jelaskan tentang ASI eksklusif. Iya, datang ya Bu. Nanti kita jelaskan di sana buat kesehatan adiknya juga. Mari Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, perkenalkan kami dari program studi S1 Ilmu Gizi UPN Veteran Jakarta. Nah, kami ingin melakukan penyuluhan tentang pentingnya ASI eksklusif. Ada yang tahu gak, Bu, apa itu ASI eksklusif? Coba Caca jelaskan. Baik semuanya, jadi ASI itu sangat banyak manfaatnya untuk bayi. Antara lain, untuk sistem kekebalan tubuh dan kecerdasan otak pada bayi. Selain itu, ibu tidak diperbolehkan memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI. Walaupun hanya 1 sendok ya, Bu, nggak boleh. Benar kata Romi, Bu, sampai usianya 6 bulan. Setelah usianya melewati 6 bulan, barulah ibu memperkenalkan dengan makanan ataupun dengan minuman. Salah satu contohnya, bubur bayi, lunak, dan lembut. Contoh lainnya, ada pisang atau susu formula. Tapi Mbak, ASI saya nggak keluar, gimana dong? Kalau ASI tidak keluar itu bisa jadi karena pola makan ibunya. Ibu menyusui harus makan makanan yang sehat yang bisa memancing ASI keluar. Contohnya sayur daun katuk, Bu. Ya betul sekali. Selain itu, ASI eksklusif juga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Dampak apabila bayi tidak diberikan ASI eksklusif, maka tumbuh kembang bayi menjadi tidak optimal, kecerdasannya bisa menjadi lebih rendah, dan daya tahan tubuhnya menjadi menurun, Bu. Tapi bener loh ibu-ibu, anak saya yang pertama ASI-nya nggak eksklusif, terus sering sakit. Makanya anak saya yang kedua, saya niatkan ASI eksklusif 6 bulan. Ya Alhamdulillah, ibu-ibu, jadi menyusui itu adalah dasar dari kehidupan. Seorang ibu yang memberikan ASI dapat menumbuhkan jalinan kasih sayang. Karena bayi akan bersentuhan langsung dengan ibu, memberikan rasa kehangatan juga rasa aman. Dengan pemberian ASI eksklusif, ibu selamat, bayi pun sehat. Baik ibu-ibu, hari ini cukup penyuluhan tentang ASI eksklusif. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, jangan sungkan menghubungi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Alhamdulillah, akhirnya tugas kita selesai. Semoga apa yang kita sampaikan dapat memberikan perubahan. Amin. Akhirnya kelar juga. Kita tinggal bantu monitoring aja kan, Pak? Saya sih siap, Pak, kalau kesini lagi. Apalagi kalau sama... Iya. Kita akan kawal prosesnya hingga akhirnya pemberian ASI eksklusif dapat meningkat di wilayah ini. Semoga ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Yaudah yuk, Pak, kita pamit dulu ke Ibu Kadir. Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih, Bu. Ibu, terima kasih. Ibu pamit ya, Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Oh iya, Pak, saya yang harus berterima kasih karena sudah memberikan penyuluhan yang sangat bermanfaat ini. Iya, Ibu, sama-sama. Kami juga senang kok bisa melakukan penyuluhan di wilayah ini. Kami mohon pamit pulang dulu ya, Bu. Iya, silakan, Pak. Ibu terima kasih ya, kami. Ya, kita kenal. Ibu? Iya, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Saya jadi ngerti soal ASI eksklusif. Iya, Bu, sama-sama. Kalau ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya ya, Bu. Pasti, Mbak. Mohon saya diawasi ya, Mbak. Ya, baik, Bu. Kalau begitu, saya mau pamit dulu ya, Bu ya. Mari. Mari.